Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah bintu Siddiq. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik ya sikapku kepada keluargaku. Dalam hadis ini ada gambaran betapa sempurnanya akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di luar rumah dicintai, di dalam rumah pun dicintai. Di luar rumah bisa memberikan ketenangan, di dalam rumah pun lebih-lebih. Di luar rumah akhlaknya masya Allah, di dalam rumah akhlaknya pun seperti itu. Banyak di antara kita kalau bertemu dengan teman-temannya, subhanallah, akhlaknya itu baik sekali. Adabnya masya Allah baik sekali, sopan santun, tutur katanya baik. Tapi ketika masuk ke rumah ketemu dengan istrinya, wah masya Allah ya. Gak ada kata-kata yang baik disampaikan ke istri. Yang ada apa, bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk disebutkan. Ini ironis, gak boleh seperti itu. Kalau di luar rumah kita bertemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, menampakkan akhlak yang baik, maka di dalam rumah pun harus seperti itu kehadapan istri. Jangan di luar rumah bager, di dalam rumah galak. Jangan sampai di luar rumah gak pernah melayangkan tangan untuk memukul, tapi di dalam rumah jangankan tangan, kaki melayang. Ini tidak benar. Nabi SAW gak seperti itu. Ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik sikapku terhadap istriku. Ada klaim dari Nabi SAW tidak bertentangan dengan ayat fala tuzakku angfusakum, jangan kalian mentazkiah diri kalian sendiri. Tidak, karena maksud Nabi adalah untuk memberi apa? Motivasi, memberi contoh, memberi dorongan. Harus seperti ini loh kepada istri, menampakkan sikap yang baik. Ana khairukum li ahli. Kalau Nabi saja seperti itu, Nabi yang menjadi panutan kita, kudwah kita, maka kita harus mengikutinya kalau memang kita mengklaim diri sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan juga sebaliknya. Di luar rumah seperti harimau, masya Allah, pemberani. Wah, gak ada yang ditakuti. Masuk ke rumah jadi kucing, takut sama istri. Gak boleh juga seperti itu. Ya, ini juga salah, ini juga keliru. Tidak sedikit yang seperti itu juga. Masya Allah, kalau di luar rumah mah gak ada yang berani, takut semua, tegas, jelas. Tapi begitu masuk rumah, ngomong sedikit, ditanya sama istrinya, ada apa? Tidak, tidak. Jangan begitu, gak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Meskipun jadi pemimpin, tetap harus menampakkan sikap yang